pemeriksaan ini belum cukup untuk menetapkan tersangka atau sebenarnya tersangkanya udah ada tinggal nunggu rilisnya aja, Pak? Oh, tidak. Untuk menetapkan tersangka dibutuhkan ada dua alat bukti yang sah. Hmm. Ya, kita masih mendalami itu semua. Kesulitan-kesulitannya untuk menentukan tersangka sampai lama sudah itu apa sih, Pak? Tidak ada kesulitan, tinggal ada waktunya. Tapi namanya udah ada ya Pak, masa 5 hari belum cukup Pak? Katanya nggak ada kesulitan. Ada, kita lagi mengumpulkan barang bukti, ya, alat-alat buktinya supaya bisa terungkap peran dari para pelaku tersebut.